Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara massa yang mengatasnamakan paguyuban masyarakat Ngayogyakarta berunjuk rasa di kantor DPW PSI Yogyakarta. Memprotes pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta. Dengan membawa spanduk dan flyer protes, warga yang mengatasnamakan paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk sinambungan keistimewaan mendatangi kantor DPW PSI Yogyakarta agar PSI bersikap terhadap pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menanggapi video Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta. Menurut Sultan, politik dinasti di wilayahnya adalah amanat undang-undang. Sultan pun menyebut jika politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta ingin dihilangkan, maka undang-undang yang mengatur keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus diubah. Justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti. Mau pemerintah Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi sehingga bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur paku alam yang melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang ya juga dulu aja dapat dianggap dinasti.